Tuliskan 5 contoh segi banyak dalam kehidupan sehari-hari. Segi banyak itu apa sih? Kita perlu ketahui nih. Pertama kita kenal itu ada yang namanya segitiga. Kenapa disebut segitiga? Karena terdiri dari 3 segi. 1, 2, 3. Nah sekarang ada lagi kita kenal namanya segi 4. Kenapa kasih nama segi 4? Karena terdiri dari 4 segi. 1, 2, 3, 4. Nah terus gimana nih dengan segi banyak? Jadi segi banyak itu segi yang melebihi dari segi 4. Contohnya berarti segi 5, segi 6, segi 7, segi 8, segi 9, segi 20, segi 100, dan sebagainya. Oke, berarti kita kasih contoh pertama. Contohnya apa? Ini kalau teman-teman misalnya berangkat ke sekolah tuh, di jalanan sering lihat rambu-rambu seperti ini, bukan? Nah, yang kayak gini bentuknya. Ya, seperti ini. Dilarang ngebut. Ini segi 5, kan? Nah, berarti lampu-lampu kepolisian. Jadi, contoh pertama yaitu logo kepolisian karena berbentuk segi 5. Polisian, oke. Contoh kedua, nah, ini lagi pulang sekolah, terus di pohon tuh biasa teman-teman lihat tuh, ada kayak bentuknya seperti ini. Banyak kecil-kecil gitu, gantung. Nah, itu apa itu? Sarang lebah. Nah, sarang lebah itu memiliki segi 6 beraturan. Jadi, sarang lebah bentuknya seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dan banyak sekali lah. Jadi, sarang lebah. Contoh kedua. Contoh ketiga. Nah, lagi-lagi, kalau habis pulang sekolah itu teman-teman kemana? Ngaji. Nah, ngaji. Di ngaji itu biasanya kita masuk ke masjid. Ke masjid. Ini ada gambar masjid. Nah. Nah, ini masjid. Nah, di masjid ini ada menaranya nih. Menaranya ini biasanya alasnya itu seginya banyak. Rata-rata segi 8. Jadi contoh ketiga, contohnya adalah tiang menara masjid. Contoh lain lagi apa nih yang segi banyak? Oke. Kalau teman-teman lagi ngaca nih, ngaca. Nah, di kaca itu kan juga biasanya bentuknya seperti ini nih. Nah, ini bentuknya kaca kan? Ini segi banyak juga, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti bisa kita tulis keempat, nomor 4, bingkai kaca. Nomor 5, masih kurang 5 contoh ya, nomor 5. Nah, teman-teman tahu Naruto nggak? Nah, Naruto itu senjatanya apa? Shuriken, bukan? Nah, shuriken berarti ada, itu juga segi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, berapa ini seginya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nah, 8, segi 8. Jadi, bisa kita tulis saja Shuriken Naruto atau enggak Shuriken Ninja. Nah, Shuriken Ninja itu juga segi 8 dan sebagainya. Logo palang merah itu segi berapa itu? 1, logo palang merah juga bisa kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12, dan seterusnya, macam-macam lah. Nah, jadi ini adalah macam-macam contoh segi banyak dalam kehidupan sehari-hari. Ada logo kepolisian, serang lebah, tiang menara masjid, bingkai kaca, shuriken ninja, logo palang merah, dan sebagainya.